Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman detik-detik drone FPV-nya menghantam benteng pertahanan Ukraina. Rekaman tersebut diunggah Telegram @mod_rusia pada Jumat 3 Mei 2024. Rusia menyebut setiap harinya kru drone FPV dari Korps Angkatan Darat ke-1 dari Pasukan Selatan melakukan tugasnya, menyisir setiap tempat di mana posisi militer Ukraina berada. Kali ini di arah Donetsk, target teridentifikasi. Lalu ketika mengetahui koordinat titik target, pesawat tak berawak itu pun dikirimkan, menghancurkan ruang istirahat dan tempat perlindungan yang berisi personel angkatan bersenjata Ukraina di dalamnya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, bagaimana kelompok militer Rusia itu melakukan serangan tepat sasaran. Hal ini menambah daftar panjang kerugian yang dialami pasukan Zelensky. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.